Dalam nama Tuhan Yesus kita lanjutkan bagian kelima. kita berbicara tentang kehidupan iman nah, kepercayaan kita harus di, berjalan di dalam dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yeah, kita kalau menjalankan uh, kebenaran itu, berarti uh, kita membangun bangunan itu di atas dasar yang kokoh ah, dan baru bisa lewat lolos gala ujian dan juga kita berbicara tentang Kristus sebagai kepala ah, karena Kristus adalah kepala gereja ah, seperti orang Israel dipimpin melalui Musa. Lalu bagaimana Musa memimpin Bani Israel? 就是听神的指挥. Yaitu menurut petunjuk dari Allah. Kalau Musa mau membereskan ma masalah menurut keinginan hatinya. Nah, Musa. Allah juga tidak melepaskan Musa Musa itu tidak mudah sebenarnya Karena menghadapi jutaan orang 这些百姓啊, Dan iman-iman dari jemaat itu Rakyat itu kadang-kadang juga rendah yeah, Tidak bisa melalui uh, lepas dari ujian 没有水喝，他们就埋怨。然后，没有水，他们就埋怨。然后，没有水，他们就埋怨。然后，没有水，他们就埋怨。然后，没有水，他们就埋怨。然后，没有水，他们就埋怨。然后，没有水，他们就埋有水，他们就埋怨。然后，他们就他们就他们就他们就他们就他们就他们就他们就他们就他们就他们就他们就他们就他们就他们就他们就他们就 Tentu, Musa itu juga penuh dengan kasih. Dia mendoakan bagi umat-umat Allah. 成不住气,啊, Tetapi Musa juga bisa dalam satu permasalahan salah. 他们没有水喝,摩西在,啊, Jadi, Musa pada waktu mereka tidak ada air minum. Lalu di dalam murka Musa itu lalu memukul batu karang Demi kalian Agar batu karang ini Keluar air Pada saat Ucapan ini dia ucapkan Pada saat dia merasa gelisah Lalu Lalu Tuhan berkata bahwa kalian tidak menghormatiku di hadapan umat. Hanya karena satu persoalan itu. Allah tidak mengizinkan Musa masuk ke Tanah Kanaan. Dia sebenarnya kan terus-menerus berharap untuk masuk ke Kanaan. Tapi Allah mengatakan, "Sudah tidak usah bicarakan lagi masalah ini." 为什么? Kenapa? Karena di Meriba itu, Dia tidak menghormati Allah. 就那么一次. Hanya sekali berbuat demikian. Ah, Tapi Allah berkata, "Engkau tidak layak untuk masuk ke tanah. Tuhan, Ya, the Gianna medi ya menjelang kematiannya dia diajak naik gunung melihat ya tanah-kanaan ya yang penuh dengan madu dan susu danakan <tuh> dia hanya melihat bisa melihat tapi tidak bisa masuk jadi, kita tahu waktu Yesus memberitakan Injil. Yesus uh, telah membawa tiga orang murid yang dikasihinya, yang paling dekat dengan Dia, naik ke gunung uh, untuk uh, di situ terjadi perubahan wajah Yesus. Nah, di atas gunung itu. Muncul Musa dan Elia. Musa di dalam sejarah itu tidak masuk ke tanah kanaan. Tetapi di dalam roh dia telah menyatakan dirinya. Ah, tetapi dia juga dan tidak jadi dia hanya nampak sebentar, sebentar saja bersama Elia dan Musa. Karena Yesus ada di situ. ,啊,啊 Elia, Musa, mereka hanyalah hamba-hamba Allah di dalam perjanjian lama. Ah, Yesus, Tuhan Yesus pernah berfirman. Ah, Mosi Ujeng. Di dalam lima kitab Musa. Sipen Soji. Di dalam kitab Mazmur, uh, Masmur. Iji Zong Sien Zisu. Dan juga kitab dari Nabi-Nabi. Ah, so, di men so sye de, Dugo yu guan yu wo de hua, Dou Ya, apa yang kamu uh, lihat, perkataanku itu, di situ semua pasti akan tergenapi baik Taurat ya Bang kitab nabi-nabi yaitu semua adalah menyatakan dan Musa itu adalah mewakili hukum Elia itu adalah mewakili nabi 啊，所以以利亚啊，就是所以啊，律法跟先知所预言的那一位耶稣基督已经来了。Jadi, Yesus Kristus yang dinubuatkan dalam kitab Elia dan nabi-nabi, sudah datang. So, sudah datang. Jadi, na dua orang itu sudah boleh mundur. Oh, jadi di Bukit Matahari, itu sudah boleh mundur. Oh, jadi di Bukit Matahari, itu sudah boleh mundur. Oh, jadi di Bukit Matahari, itu sudah boleh mundur. Oh, jadi di Bukit Matahari, itu sudah boleh mundur. Oh, jadi di Bukit Matahari, itu sudah boleh mundur. Oh, jadi di Bukit Matahari, itu sudah boleh mundur. Oh, jadi di Bukit Matahari, itu sudah boleh mundur. Oh, jadi di Bukit Matahari, itu sudah boleh mundur. Oh, jadi di Bukit Matahari, itu sudah boleh mundur. Oh, jadi di Bukit Matahari, itu sudah boleh mundur. Oh, jadi di Bukit Matahari, itu sudah boleh Jadi, di atas gunung yang perubahan wajah itu, nah, mereka telah mening, men, meninggalkannya. Oh, Waktu awan-awan itu sudah lenyap, yang tersisa hanyalah Yesus di situ. Oh. 我们单单要听耶稣。kita hanya mau mendengar Yesus。啊，唯独耶稣才是我们的救主。karena hanyalah satu-satu Yesus adalah Juruselamat kita。而且只有他才是我们的头。dan juga hanyalah Dia sebagai kepala kita。我们应当要遵他而行。dan kita harus menjalankannya menurut Dia。那在地上的生活。kehidupan kita di dalam dunia。啊，其实是啊。 Sebenarnya berharap pada Hidup kekal-kelak di sorga Jadi kita Kolose itu bukan hanya teori Bukan hanya firman saja Tapi dia menghendaki kita untuk memikirkan Perkara di atas Kita lihat dalam Kitab Kolose 3第二节, Ayat 2 Uh, -si -si Kolose 3 ayat 1 hingga 4 Kolose 3 ayat 1 hingga 4. Kolose 3 Karena itu Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Dua Pikirkanlah perkara yang di atas Bukan yang di bumi Tiga sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Empat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Oh. 那这里提到说，如果我们真与基督一同复活。 di sini mengatakan, kalau kita ini dibangkitkan bersama dengan Kristus, ah kita harus carilah perkara yang di atas. Ah, bu, ah kita harus mengingat um, perkara di atas, Buh, ya. tapi jangan kita mencari perkara di ah yang diingat itu yang di dunia. Oleh sebab itu kita harus seringkali menaruh pengharapan kita itu di sorga. di di Karena perkara di bumi ini cepat sekali berlalu. Ah, Baik kita hidup kita kita hidup berkelimpahan ataupun kita miskin. Atau hidup kita itu banyak kesenangan atau banyak penderitaan. Tapi pada suatu hari cepat itu akan berlalu. Nah, ya, setelah melalui lewat itu kita kemana? Yaitu kita ke surga. Jadi 所以 Paulus menasehati kita harus pikirkanlah perkara yang di atas. 你的, ya yeah. di mana kita mementingkan perkara dan hati kita pun ada di situ. Ah di mana kita menaruh uang kita, pasti hati kita ada di situ. 你, uh hmm. Kalau uang kita ditaruh di sebuah bank anu, maka pasti kita sangat memperhatikan tentang bank itu. 你投資房地產,你房子在哪裡, Jadi, kalau per, uh, apa uh, tanah bangunan yang kita miliki ada di tanah itu, kita pasti memperhatikan perkembangan daerah tanah itu. Oh Jadi, kita harus uh, menaruh perkara kita itu menyimpan harta kita itu di sorga. ada orang mengatakan kepada pendeta dan juga karyawan yang full timer ya, bahwa kalian telah mendapat keuntungan di dunia di langit dan di bumi. 在台湾是用新台币，在这里叫印尼盾哦。到台湾看，用台币；到 Indonesia 用卢比啊。但是，如果做圣工是赚天国的钱币、哦，天币。tapi kalau di eh di surga yaitu kita memenangkan mendapat keuntungan itu langit dan bumi。好，当然我们的侍奉啊、呃，有的是专职，有的是志志工哈、哦，是义工哦。Yeah. Ya, yeah, kita bekerja itu memang ada yang full timer, ya, yeah, ada yang sukarela. Ya, yeah, baik yang full timer maupun yang bekerja sukarela itu sedang uh, mendapatkan keuntungan ah, langit dan bumi. So Ada pemuda datang kepada pendeta bertanya. Pendeta Kenapa Anda mau menjadi pendeta? Lalu saya bertanya, eh lalu saya menjawab, uh, mengapa tidak menjadi pendeta? Ada uh, lalu pemuda itu mengatakan, saya sebenarnya ingin menjadi pendeta, tapi tidak ada panggilan dari Tuhan untuk saya. 你, Apakah dulu ada panggilan dari Tuhan Yesus? 我说, saya bilang ada. Oh, nah niya, baya, 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 baya. Uh, tolong ceritakan pengalaman uh, uh. Uh, pengalaman pendeta. Lalu uh uh, saya membawakan kesaksian. Uh Yang lalu, penatua Chow datang di sini menceritakan tentang pengal, uh, tentang uh, kak oh. apa proses percaya Tuhan kami? Karena ibu saya waktu melahirkan saya jatuh sakit. Ah, Dan waktu itu keadaannya hampir mati. Ah, Dalam keadaan uh, tidak berdaya, tidak ada jalan keluar. Ah, Karena dia telah menyembah kepada berhala-berhala. 该找的中医、西医也都找遍，juga sudah mencari semua dokter baik barat maupun dokter sinse. ah, 钱也都花光了。dan uang sudah habis. 医生说，我的妈妈剩下两个月就要过世。 Dan dokter menyatakan bahwa ibu saya umurnya tinggal dua bulan. Jadi dalam keadaan tidak berdaya, tidak ada jalan keluar. Lalu ada orang datang kepada ibu saya mengabarkan Injil. ]啊,我妈妈就,啊, Jadi dalam keadaan itulah ibu saya datang ke gereja mendengar firman. 他受洗,起来,病就慢慢好, Dia dibaptis, Lalu penyakitnya lambat laut sembuh. Dokter mengatakan sisa umurnya dua bulan. Tetapi dia setelah dibaptis Tuhan Yesus menyelamatkan nyawanya. Karena dia sebenarnya bermaksud setelah dibaptis ya dia mempersiapkan diri masuk surga. Tapi ternyata Tuhan Yesus menyelamatkan nyawanya jadi tidak mengandalkan segala obat tidak mengandalkan segala doa apa dokter ya akhirnya dia bisa sembuh dan kemudian masih melahirkan adik-adik saya Puji syukur para Tuhan sekarang ibu saya berumur 85 tahun jadi saya sejak kecil dibesarkan di dalam gereja pada waktu saya masih kecil itu saya sering lihat ibu saya itu selalu sedang berdoa dan kami terbaring di di kaki di bawah kaki ibu saya tidur. Ya, yeah, kami sudah tidur berjam-jam ya. Waktu bangun tidur ternyata ibu saya masih sedang berdoa. Zaman dulu itu kan Materi itu lebih kurang sedikit, ya. Maksudnya, lebih sedikit, tetapi iman kerohaniannya bagus. Nah, ibu saya juga sangat mementingkan pendidikan agama kami. Setiap minggu membawa kami ke gereja mengikuti pendidikan agama. 我一岁就受洗的，但是我到了大概十岁左右啊，就知道说哦，圣礼很重要，要求圣礼了。w a k m u s t u a h u n ya, y a u d a h i b t i s dan pada u m u s e p u l u tahun, kemudian s a t a h oh, ternyata r o kudus itu penting. 哎，但是我都一得不到圣礼。a p i saya b l u m dapat r o kudus. 哦，那每年都有那个灵恩布道会，还有学生灵恩会。Setiap tahun kan ada.

kuliah ke Taipei. Ah ah saya pikir, dunia ini indah sekali. Saya mau pergi main-main di situ. Ah, nah, so, um uh so University <laughs> saat itu, ya, University itu, University itu, kami itu, kami itu, ya itu, ya, itu, jadi, saya berpikir, saya mau main-main selama empat tahun. Saya tidak mau ke gereja. Nah, kita tahu kehidupan mahasiswa orang-orang dunia itu sering mengikuti hawa nafsu. 我虽然不想去教会可是我不敢犯罪。s u a t u 有一次同学邀请我去他家参加那个 party。Suatu kali saya diundang oleh teman saya mengikuti pesta di rumahnya。啊,啊，那些 party 就是男男女女都抱在一起在那边跳舞。Dan di dalam pesta itu, laki-laki, perempuan, mereka berdansa-dansa。啊,啊，可是我去的时候。 我本来是不想去, Waktu itu saya tidak ingin pergi. 但是班长说, uh, tetapi kata ketua kelas, kamu mesti pergi karena ini uh, pesta ini adalah untuk apa uh, perayaan mahasiswa baru. Lalu saya berkata saya tidak bisa dansa, Dan saya juga tidak ingin dansa. Ketua kelas bilang tidak apa-apa lah. Yang penting kamu datang saja. Nah, Waktu itu karena ya yeah, uh, saya tidak bisa berdansa kan, jadi tapi saya disuruh mesti datang, ya saya bawa satu tali ya, yeah? uh, tali itu yang buat melompat itu. Untuk datang ke pesta itu. orang-orang di mereka senang sekali berdansa dansi, lalu saya lompat-lompat pakai la kayak itu, apa tali yang saya bawa. Oh, nah, jadi saya pakai main tali itu berlompat. Orang-orang sekali ya satu kali, tapi saya bisa dua kali. saya ikut ikut KKR mahasiswa. Dan kemudian saya kembali ikut persekutuan di gereja. Saat saya saya tidak saya tidak akan Waktu itu saya berpikir kalau saya nggak dapat roh kudus saya tidak mau menikah. Uh, karena kalau saya tidak dapat roh kudus mungkin para saudari-saudari ya akan berpikir ah, ah itu pemuda itu nggak dapat roh kudus apa dia mungkin pernah berbuat dosa。Oh. 那为了避免这样的麻烦呢、啊，干脆就不要结婚了。Jadi untuk menghindari hal demikian yang merepotkan, sehingga saya pikir lebih baik saya tidak menikah. 除非，除非主耶稣很快地给我圣灵，我才考虑结婚。Kecuali Tuhan Yesus memberi saya Roh Kudus, barulah saya mempertimbangkan untuk menikah。我当我啊到台北工作的时候，那时候还是回到教会。 Waktu saya bekerja di Taipei, kota Taipei, dan saya kembali ke gereja. Nah, gereja itu uh, peramal uh, ya, kan di gereja itu ada yang uh, peramal, lalu memberi mem, mem, um, melihat saya, dia mau menjodohkan saya. 那我就告诉那些婚介说，你要告诉那个姐妹哈，说我没有圣灵啊。那如果能接受才交往啊，没有的话就不要。saya lalu b e r p a s a n harus memberitahu kan ya k a p a d a saudari yang mau dijodohkan kepada saya bahwa saya b e l u n ada r o kudus k a l o dia mau baru saya t r i m a k a l o n g a k jangan。啊，所以有好几个姐妹呢，真的知道我没有圣灵啊，就不敢跟我交往 Ya, ternyata benar, ada beberapa saudari waktu di mau dijodohkan, ya tahu saya belum dapat roh kudus, mereka nggak jadi. Nah, Dan kemudian sekarang istri saya ini juga juga diperkenalkan, ya dijodohkan. dia, Waktu saya ketemu dengan dia, saya berkata kepada dia, oh saya belum dapat roh kudus loh. 你能接受吗? Kamu bisa terima? Kalau kamu bisa terima, ya baru kita berhubungan. Oh Tapi ternyata saudari ini istimewa. Oh dia bilang, belum dapat roh kudus, That's minta saja waktu itu umur saya 28 tahun saya itu kan dibaptis masih waktu umur setahun saya sudah 20 tahun lebih tahu bahwa Roh Kudus itu penting dan harus dimohon nggak usah dikasih tahu Spanyol kamu tahu nggak kalau saya sudah mohon berapa lama? Udah 18 tahun. Tapi saudari ini penuh iman. Dia bilang, kamu pasti dapat roh saya bantu kamu doa. Nah, yeah, kamu tidak menolak saya, saya juga tidak nolak kamu. Oh, ya, yeah. Kita boleh teruskan hubungan. Dua oh, uh, tahun kemudian kami lalu menikah. Waktu itu umur saya sudah 30 tahun. nah Sudah umur waktu itu setelah begitu menikah dia segera mau ikut uh, ke kursus teologi. Lalu meminta persetujuan saya. Saya bilang, kita kan baru menikah dua minggu, terus kamu sudah mau meninggalkan saya. Karena kalau di Taiwan, kursus teologi itu satu bulan. Kita kan baru menikah, kamu sudah mau meninggalkannya. Lalu dia berkata, Tahu nggak kenapa saya mau ikut kursus teologi? saya mau mendoakan kamu, memohon Roh Kudus. Oh, uh, waktu itu saya terasa tekanannya berat. 以前单身,我什么时候祷告,要祷告多久,什么时候不祷告, uh, saya berpikir dulu, saya seorang diri, bujangan mau. Kapan berdoa ya Berdoa berapa lama Saya sendiri memutuskan Sekarang saya kalau menikah dengan seorang istri Dia memberitahu pada saya Dia mau mendoakan saya Memohon roh kudus Nah Itu, jadi sama halnya saya juga mesti mohon roh kudus kalau begitu. Kalau dia mau mohon roh kudus, masa saya tidak mau mohon roh kudus? Ah, nah, lalu dia pergi kursus. 但,但是他是约定,每天晚上十点啊, lalu kami berjanjian. Jadi jam 10 malam setiap hari berdoa mohon roh kudus. Dia di di rumah, kami janjian berdoa Pukul 10 malam hingga pukul 11 malam Jadi satu jam Saya berdoa di rumah Di Taichung Dia berdoa di Taipei Oh, Wah wow, tekanannya berat Pagi hari harus kerja Malam harus ikut kebaktian di gereja 聚完会要回到家里，十点开始求圣灵。Dan pulang ke rumah pukul sepuluh malam mulai mohon kudus。哦，那个日子真的是非常的紧绷。Ya, jadi masa-masa itu ya begitu apa padat dan keras。但是想到说太太在总会帮我祷告，我再怎么累我也要自己祷告，因为是我要求圣灵的。Tapi saya terfikir ya. istri saya di Taichung ya dia mendoakan ro, berdoa untuk saya memohon roh kudus masa saya di rumah saya tidak berdoa mohon roh kudus jadi bagaimanapun lelah saya juga harus berdoa oh nah yang dan begitulah lewat sebulan 8月30, dan 30 Agustus dia kembali ke Ciai 那八月三十一号是安息日。Dan tiga puluh satu Agustus itu adalah hari Sabat. Ah, 那时候教会是三十周年。Kebetulan waktu itu gereja itu tiga peringatan tiga puluh tahun。那传道人勉励啊，要三十而立。嗯，要什么？三十而立，三十就要独立了，这中国话。哦。三十岁，中国呃、哎、那个三十岁就要独立了。Jadi pendeta memberi nasihat。 usia 30 tahun itu uh, harus mandiri. Nah, huh? uh, jadi dia memberi nasihat, ya sudah umur 30 harus mandiri. 我在底下听啊,我,我,啊, 30岁了, 主耶稣啊, uh, saya mendengar khotbah pendeta, saya di bawah berpikir,

就到全面来祷告. Maju ke depan berdoa. Istri saya sudah membantu saya berdoa selama satu bulan. 我到还没有得到圣礼. Tapi saya belum dapat Roh Kudus. Oh, 求主耶稣, Tuhan Yesus harus mendapat memberikan saya Roh Kudus pada hari ini. Oh, saya dengan sekuat tenaga untuk berdoa. Uh, mencucurkan air mata dan mengucurkan keringat.

Saya rasanya sudah sungguh-sungguh hati berdoa Tapi Tuhan kok belum memberikan 我, roh kudus Saya sudah umur 30 tahun nih Tetapi kenapa tidak memberikan saya roh kudus Dan saya sudah menikah Tapi kenapa tidak diberikan roh kudus kepada saya <coughs> Tuhan kapan mau memberikan roh kudusnya kepada saya 我就回家. Lalu saya pulang. Istri saya melihat wajah saya tidak baik. dia tanya kepada saya ada apa. Dia bertanya apakah karena kamu tidak ada Roh Kudus sehingga kamu merasa hatinya tidak baik. Dia merasa hatinya tidak baik. Dia terus Dia terus memberi nasihat. Dan membawakan banyak kesaksian oh Istri saya waktu KKR uh, uh, Sebagai simpatisan Dia langsung dapat terkudus Juga teman-temannya Cepat sekali dapat terkudus Ada terkudus ada yang sedang bersepeda dapat Roh Kudus ada yang sedang mengendarai motor dapat Roh Kudus ada yang dapat Roh kudusnya waktu di atas base 还有一个更绝的,躺在床上祷告, ada juga yang uh, terbaring di tempat tidur dapat Roh Kudus

Mereka satu persatu cepat sekali dapat Roh Kudus. Saya sudah umur 30 tahun tidak dapat dapat Roh Kudus. ,不要灰心,不要灰心。Tapi istri saya terus menerus menasehati saya, jangan putus asa, jangan oh, putus asa. Tiba-tiba ada kekuatan di dalam hati saya. ]趕快起来祷告,趕快起来祷告, eh, cepat, ber, uh, cepat bangun, bangun berdoa.

terus menerus berkata kepada Tuhan Yesus. 耶稣啊,已经快要融化, Tuhan Yesus, apakah engkau tidak melihat hati saya ini yang sudah hampir hancur? 哦,这次祷告不求什么, Tuhan, kali ini saya berdoa memohon engkau menyembuhkan luka hati saya yang hancur ini. 那时候刚好有一首诗歌哈，它的歌词有一段就是说 ada sebuah nyanyian uh, yang sebuah kidung yang kalimatnya mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan hati yang hancur. Ah, 我跟主耶稣说, yeah, Saya berkata kepada Tuhan Yesus, bukankah ada kalimat yang mengatakan uh, bahwa uh, uh, apa? 呀上的루微。 嗯啊,它。lampu okay. uh, uh, yang akan padam itu tidak padam. 好,那所以我就抓住主的應許啊。Jadi 所以 saya berpegang pada janji Tuhan itu. Oh, Tuhan, bantulah saya. Oh tiba-tiba saya merasakan tubuh saya bergetar ini bukan goyangan dari diri sendiri saya juga tidak sadar ini sudah bergerak berapa lama ya tangan saya bergerak bukan saya yang menggoyangkannya seperti ada mesin yang mendorong bergerak

Oh saya berkata Tuhan Yesus apabila engkau mau mengaruniakan roh kudus pada saya Karuniakan roh kudus dengan penuh Karena kalau kita hanya bergetar tubuh kita Ya itu baru gerakan Jadi belum merapat uh, roh kudus itu harus lidah kita bisa berkata-kata So

waktu begitu Amin ya Nah istri saya tuh liatin saya dia sudah berhenti dulu berdoahaus yang dia bilang kayaknya kamu dapat Roh Kudus ya saya berkata Iya rasanya saya ada terima roh Kus dan kalau begitu kita cepat ber, menelpon pendeta oh, Pendeta mendapat berita itu juga sangat gembira 那时候是11点, Waktu itu tengah malam jam 11.40 menit 过了5, Kalau lewat 20 menit lagi Yaitu sudah masuk ke 1 September 为什么要强调这个时间? Kenapa saya men, 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 menekankan loh tentang waktu. 啊,要新任的, oh, karena 1 September itu adalah masa pergantian ketua persekutuan pemuda. 教会本来要选,选, karena waktu itu gereja sebenarnya mau memilih uh, dia sebagai ketua persekutuan. Wow. Tapi begitu dilihat, belum dapat Roh Kudus. waktu 20 menit kemudian saya memberitahukan pada peneta bahwa dia terima bahwa saya telah terima Roh Kudus. Peneta mengatakan, ah, maksud Tuhan itu indah. Jadi waktu 1 September itu yeah? ya, lalu gereja mengadakan rapat darurat pengerja dan mengatakan bahwa kalau dia sudah dapat Roh Kudus, biarlah dia bisa menjadi, diangkat menjadi ketua persekutuan.

Dan Tuhan Yesus mempersiapkan saya uh, Memilih saya sebagai peneta uh, Jadi saya sebelumnya terpilih dulu Sebagai ketua persekutuan pemuda oh. Dan melakukan pekerjaan kudus di situ Baru kemudian saya menjadi pendeta. Lalu kenapa saya jadi pendeta? Nanti sesi berikut. Sekarang kita masuk dalam doa. Kita memohon kepenuhan roh kudus. Barang siapa yang mau menerima penumpangan tangan, silakan maju ke depan. Kita tidak nyanyi lagi. 还没有得到圣灵的统领，不要灰心，真的不要灰心。Yeah，terutama bagi saudara-saudara yang belum terimala roh kudus, jangan putus asa。啊，时候一到，主耶稣一定会给你圣灵。Tiba waktunya, Tuhan pasti mengaruniakan roh kudus。所以我们要情辞迫切的追求。tetapi yang penting kita kita harus bertekad ya dengan sungguh-sungguh memohonnya。把每一次的祷告都当成会得圣灵的机会。 Setiap kali kita berdoa, kita harus menganggap ini adalah kesempatan untuk menerima Roh Kudus. Oh Pasti Anda akan mendapatkan. Oh Mari kita berdoa.